Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ketika sholat berjamaah, apakah wajib hukumnya bagi makmum untuk dapat melihat imam atau makmum yang lainnya? Terus kenapa, Ustaz? Ketika sholat berjamaah, apakah wajib melihat imam? Ya. Atau boleh tidak melihat makmum yang lainnya? Iya, atau boleh tidak melihat imam? Ya, tetapi dengan lihat makmum. Melihat makmum yang lainnya. Iya. Ini perkara fikih yang cukup panjang dibahas oleh para ulama. Jawabannya kita singkat saja, bahwasanya yang namanya makmum ya, ini kan mengikuti imam. Yang namanya makmum itu mengikuti imam. Maka perhatikanlah ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, bagaimana orang bisa mengikuti. Nah, kalau saf yang terdepan memungkinkan lihat imam, gerakan imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallahu liman hamidah, Allahu Akbar, yang saf yang depan memungkinkan. Nah, saf yang depan juga ada yang tidak memungkinkan. Ketika posisi samping-samping sudah jauh. Bagaimana bisa mengikutinya? Dia bisa melihat dengan yang di samping-sampingnya. Selain mengikuti dengan samping-sampingnya, dia mendengar suara. Nah, itu. Maka tetap bisa mengikuti dengan semestinya. Nah, dan seterusnya. Terus gimana? Misalnya di lantai 2. Ya. Karena imamnya di lantai 1. Di lantai 1. Perlu diketahui ketika di lantai 2 ya, di mana sopnya sudah tidak nyambung. Ya. Karena yang lainnya di bawah, yang atas sendiri. Yang atas sendirian. Ya. Atau tersendiri maksud saya. Sofnya tidak nyambung, padahal mereka satu jamaah dengan imam yang sama. Sofnya tidak nyambung, maka dalam hal ini mereka harus mendengar suara imam. Nah, itulah bentuk nyambungnya, mendengar suara imam. Ya, mendengar suara imam. Nah, tetapi kalau misalnya tidak di atas, tetapi di bawah ya. Jadi imam dan makmum kemudian memanjang sana terus sampai panjang sekali, ratusan meter di sana, 200 meter, 300 meter terus. Enggak ada masalah. Jauh sekali enggak ada masalah. Asalkan nyambung. Nyambung. Nyambung terus nyambung. Asalkan nyambung. Dan memang ada yang persyaratan harus nyambung. Ada persyaratan harus nyambung. Jadi tidak terputus. Nyambung, nyambung terus sepanjang 200 meter, 300 meter, 500 meter nyambung terus. Tapi juga ada yang memberikan kelonggaran, seandainya terputus dan terputusnya tidak terlalu jauh. Kalau misalnya antum di sini saf, kemudian terputus jauh di sana, dan orang melihatnya jauh banget sekali, gitu ya, maka itu sudah nggak bisa dikatakan berjamaah. Karena terputusnya jauh sekali. Tapi kalau misalnya terputus wajar ya. Ada tiang misalnya. Ada tiang atau ada apa, kemudian baru ada barisan lagi. Maka tidak mengapa dan suara masih bisa didengar dengan pengeras suara dan yang lainnya. Gambarannya begini, Bu Fatih. Gambarannya begini. Di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Mereka sholat di dalam masjid. Dan terus melebar sampai ke halaman, terus memanjang terus sampai ke jalan-jalan, parkiran. Sampai ke parkiran juga terus sampai ke pertokoan. Depan hotel. Iya, itu di jalan-jalan ya, di depan hotel, di pertokoan itu dipasang di toa-toa sehingga orang yang tidak kekejar ke depan, maka cukup di depan toko karena nyambung dengan depannya. Memang kalau diperhatikan enggak nyambung soft 1, soft 2, soft 3, soft penggaya. Tetapi ada jeda berapa meter, kemudian ada orang-orang lagi. Ada jeda berapa meter, ada orang-orang lagi. Itu insyaallah tidak ada masalah karena masih dihukumi masih satu jamaah dengan imam demikian. Tetapi seandainya tidak ada kendala, upayakan bukan sekedar mendengar suara tapi juga nyambung. Sopnya nyambung. Misalnya di atas dengan yang di bawah ya ya apa namanya itu kan karena terpisah ya. Memakai dengan suara gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada kendala seperti itu, usahakan nyambung.
Karena ada yang mensyaratkan harus nyambung. Ada ulama yang mensyaratkan harus nyambung. Berarti kalau memang ada tiang yang kemungkinan tiang itu masih kita bisa tempel, ya kita tempel saja. Berarti yang apa tidak sampai sulit untuk sujud dan sebagainya. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya.